Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi di Osaka. Mana nanti turunnya lagi? Wih, supercar. Ada supercar. Jadi hari ini aku mau ke Masjid Istiqlal Osaka yang baru dibangun ya. Aku juga penasaran dengan proses pembangunannya sudah sampai apa. Tapi karena hari ini ada waktu, aku datang sini ya. Dan aku belum tahu cara kesana ya, karena hari ini aku mau dijemput katanya. Aku turun di Osaka Station, ini Osaka Station ya. Dan aku lagi nyari jemputan itu. Ini dia. Assalamualaikum. Ayo kesana. Kok bisa pas? Hah? Kok bisa pas? Apanya? Di sini? Kok bisa tahu? Oh, ini iya, nih, kang jemput kita ini. Untung langsung ketemu. Ini dia nih kang jemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke mana sekarang? Sama ke masjid kita. Oh, kita ke masjid. Ke depan masjid. Ada ustaz di sana nunggu. Datanglah suratnya. Oke, assalamualaikum semuanya. Sekarang kita ada di apa? Dekat Masjid Istiqlal Osaka yang baru saja dibeli ya. Udah lunas alhamdulillah. Belum ya? Udah. Sekarang aku mau sedikit review tentang Masjid Osaka karena dari dulu pengen kesini ya, cuman baru sempat hari ini. Sekarang sambil jalan aja yuk. Okay. Aku tuh sebenarnya malu guys, tapi ya karena ini apa, biar teman-teman di Indonesia tahu semua kalau kita di Jepang tuh punya masjid besar. Saya belum tahu lokasinya nih asli. Ntar kita tanya Pak Rizal aja, Ustadz Rizal aja, nanti dia jelasin semua sana ya. Itu Ustadz Rizal lagi. Ini pertama kali saya ketemu beliau juga, saya malu. Terus pakai masker ya. Itu masjidnya itu guys, itu yang merah. Saya lebih pede ngomong sama orang Jepang ketimbang orang Indonesia. Ini dia nih masjid. Ini. Pak Rizal nih. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf ya, ini tidak sempat tadi ke sana. Tidak apa-apa. Lagi. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Rizal. Saya Dian. Masya Allah. Namanya Romi. Jadi, ini pertama kali saya kesini nih. Kita mau sedikit unboxing masjid istilahnya nih. Mau review masjid. Karena saya benar-benar enggak, apa, kurang informasi tentang masjid ini. Saya benar-benar kurang tahu ya. Masya Allah. Lokasi apa, stasiun terdekat apa. Kalau kesini apa bagusnya pakai mobil, parkiran itu semua saya nggak tahu. Jadi kita langsung tanya Ustadz Rizal nanti yang kasih tahu semua tentang masjid ini. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kita langsung di dalam apa gimana nih Pak Rizal? Nih alhamdulillah kuncinya kita belum dapat. Jadi kuncinya kita belum dapat. Jadi begini Bang. Jadi Bang siapa Bang? Dian. Bang Dian. Jadi Dian, Bang Dian gini. Jadi ini gedung alhamdulillah kita posisi kita diapit dengan 3 stasiun Bang. Oh. Nah, 3 stasiun. Stasiun terdekat itu adalah Shinimamiya Station. Shinimamiya Station ini dekat dengan Abeno Harukas. Gedung tertinggi di Osaka, Bang ya. Dan Abang lebih hafal lah. Lebih hafal ya. Kemudian di belakang ini ada 2 stasiun yang terdekat. Namanya Imamiya Station dan Daikokujo Station. Masing-masing hanya jalan kaki 5 sampai 7 menit. Subhanallah. Dan kemudian bus juga ada, Bang. Bus di sini atau ada parkiran bus juga ada. Bahkan kalau yang kendaraan pribadi pun mobilnya bisa parkir di belakang ini sama parkir umum juga. Dan ada sahabat kita Nitori, Bang. Nitori ini insya Allah kita bisa gunakan untuk parkir juga insya Allah. Tapi bayar. Nitori, tapi bayar. Enggak, maksudnya gratis, Bang. Asal keluarnya bawa belanjaan. Jadi ya, maksudnya gratis. Tapi kalau kita belanja lebih dulu. Lebih afdol, Bang. Lebih afdol. Nah, jadi sedangkan gedung sendiri, alhamdulillah kita untuk keuangannya kita sudah bisa lunasi insya Allah. Nah, hanya saja keuangan kita sekarang masih ada di Bank Indonesia. Insya Allah pada tanggal 5 Januari ini kita bisa transfer seluruhnya ke Jepang. Tanggal 9 Januari insya Allah kita bisa transfer pindahkan ke rekening mereka. Nanti melalui notaris, pengacara. Kemudian insya Allah tanggal 9 itu insya Allah kita bisa dapatkan kunci. Nah, baru kita bisa masuk ke dalamnya, Bang. Tapi saya lihat pernah ada di pakai suatu Jumat. Tanggal 3 Desember. Abang kayaknya si Lombok, Bang ya? Iya loh. Oh, masya Allah. Kota 1000 masjid, ya kan? Di Lombok ya, ada 1000 masjid. Betul. Di sini ada Istiqlal, Bang. Betul, jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya? Awalnya karena kita untuk mempromosikan, untuk karena masyarakat ini masih banyak bingung. Ini masjidnya benar ada apa enggak? Iya. Ya kan? Dengan harganya 200 juta kan, Bang?
dua uku kan, harganya yeah. total semuanya lah, harganya 200 juta. Jadi yang harga sekian benar nggak ada gedungnya, ini dari masyarakat masih ada pertanyaan. Nah, akhirnya, subhanallah, untuk mempromosikan pada masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat, maka pada tanggal 3 Desember kita mohon pada pihak-pihak gedung untuk memberikan waktu kita satu hari saja untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat, agar kita bisa promosikan, bikin performan agar benar adanya. Lokasi ada gedungnya barangnya, ada barangnya gitu. Jangan beli seperti apa, beli kata dalam temurung. Beli kucing dalam karung gitu. Jadi kita nggak tahu isinya bang ya. Jadi akhirnya kita bikinlah performan tanggal 3, termasuk nanti waktu itu hadir Bang Aco, Ustaz Akhla. Ini azan pertama Bang Akhla, Ustaz Akhla dulu yang azan pertama nih. Jadi insyaallah. Katanya jangan sampai azan pertama dan terakhir katanya. Jadi alhamdulillah masyaallah ya. Jadi alhamdulillah ketika itu kita bisa sholat di Jumat secara bersama-sama. Nah ketika itulah kita doa pada Allah SWT, ya Allah jadikanlah tempat-tempat ini benar-benar menjadi rumah Allah SWT. Kenapa? Ketika itu uang kita sangat minim sekali bang, sangat minim sekali, sehingga kita waktu itu yakin tetap ada, pasti yakin bang, yakin pasti ada, tapi keraguan ada juga. Kenapa? Karena gak tahu uangnya masih kurang 20 miliar bang waktu itu. Masih kurangnya 20 miliar. Dia 20 miliar. Ini harga gedung berapa ini? Ini total semuanya kurang lebih ada 28 miliar bang. 28 miliar. Terus sisa uang? Sisa uang itu subhanallah, kan seharusnya kita harus lunaskan gedung ini pada tanggal 21 Desember dengan administrasinya pada tanggal 15 Desember. Tapi subhanallah pada tanggal 21 Desember, alhamdulillah uangnya belum ada bang. Ya uangnya belum ada. Subhanallah ya, kita apa buka-bukaan aja bang kan. Tanggal 21 Desember akhirnya kita dipush oleh pihak gedung bahwa kita harus bayar. Kalau karena kita tidak bisa bayar, kita kena penalti. Karena penaltinya itu adalah diskon harga gedung yang pertama kali itu dikembalikan lagi. Hilang tadinya gitu. Ya, jadi ditambah 10 juta yang lagi. Nah, setelah itu kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah lembutkanlah hati owner yang punya gedung ini. Subhanallah, akhirnya di harganya kemudian ditambah menjadi apa? Diperpanjang waktu menjadi tanggal 24 Desember. Nah, 24 Desember 2021, alhamdulillah, Bang. Uang kita belum cukup juga, Bang. Jadi subhanallah uang kita belum cukup juga karena dananya 18 miliar, Bang, kurangnya. Kita tidak tahu mau cari di mana 18 miliar. Izin Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 27 kita dikasih perpanjang waktu sampai tanggal 27 Desember. Barulah bang, subhanallah, izin Allah subhanahu wa ta'ala uangnya juga belum cukup bang. Juga belum cukup. Subhanallah juga uangnya belum cukup. Kemudian kita minta kepada apa namanya, kepada Bang Sandi, kepada seluruh jemaah ya, ya, karena Bang Sandiaga Uno pernah juga kedatang ke Osaka. Kita bikin forwika ketika itu di Osaka. Maka ketika itu setelah itu dia bikin endorse bang. Seharusnya abang ketika saat itu jadi saya dari dulu pengen kesini, jalannya kurang tahu belum tahu bang ya, sama pas saya lihat ada orang jumatan di sini udah bisa dipakai padahal belum lunas kok udah bisa dipakai kan, senang juga benar kan. Tahu-tahu masih belum bisa bang, jadi akhirnya dibikinlah pada tanggal 23 itu endorse dari bapak Sanda bang Pak Sandiaga Uno atas nama pribadi beliau, kemudian video itulah kita share. Dan ini murni, ini biar teman-teman semuanya, ini masjid ini murni adalah sumbangan dari masyarakat muslim yang ada di dunia ini. Tidak ada intervensi kita, tidak ada individualis kita. Murni semuanya oleh masyarakat muslim yang ada di dunia ini. Berarti bukan dan orang Indonesia aja kan? Bukan, non muslim pun menyumbang. Hanya semuanya pengelolaan nanti akan dikelola seluruh masyarakat Indonesia bang. Nanti insya Allah alhamdulillah, jadi inilah insya Allah masjid pertama di Jepang yang ada posisinya di luar yang dikelola oleh masyarakat Indonesia, namanya Masjid Istiqlal Osaka bang. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah buat kita semuanya ya kan, mudah-mudahan bisa apa namanya menjadikan apa namanya berkembangnya ya bang agama Islam, khususnya anak-anak kita nanti ada madrasah bang, ada sekolah lagi. Ada sekolah di atasnya nanti lantai 5 itu ada madrasahnya, ada mualaf centernya, karena banyak nikah sama orang Jepang ya kan, kadang-kadang bingung ya kan, disibukkanlah pekerjaan mengajarkan istrinya nikah agama juga sulit. Istrinya juga itu mengajarkan suaminya agama juga sulit. Insya Allah di sinilah nanti insya Allah bisa menjadikan syiar nanti kita Islam di tempat ini bang. Insya Allah. Ini lantai berapa? Ada 6 lantai bang. Ada 6 lantai, lantai 1 sampai lantai 6. Lantai 6 nya hanya saja berbentuk gudang. Bentuk gudang saja mungkin kita gunakan dengan berbagai ini nanti penyimpanan barang dan sebagainya macamnya. Dan lantai 1, 2, 3, dan 4 mungkin kita jadikan masjid, mungkin kita hitung dulu. Karena ada yang berwakaf di sini. Ada yang berwakaf di sini, maka kita hitung jumlah wakaf yang masuk berapa, kemudian jumlah sedekah yang masuk berapa, nanti kita akan bagi, ya kan? Karena yang wakaf ini kan tidak boleh diganggu gugat, bang ya. Betul. Tidak boleh diganggu gugat, karena itu kita sekarang menghitung dengan bendahara, dengan Pak Hermawan, insya Allah sama Pak Dirham, insya Allah kita akan menghitung apa namanya keuangan nanti berapa jumlah semuanya keuangannya, yang wakaf berapa orang, yang infak berapa orang, sehingga semuanya akan tertata rapi, insya Allah.
Nah, barulah kita bagi nanti bang, ada yang walaf senternya, ada yang madrasahnya, ada yang dijadikan masjid. Mungkin insya Allah di lantai satunya, mungkin kalau sananya uang wakaf itu misalkan kita bisa bagi nanti ruangannya, mungkin lantai satu ini akan menjadikan kita halal pun bang. Jadi masjid ini ada income-nya bang. Iya. Nah, kalau tidak nanti kita harus bayar listriknya bang, harus bayar pajaknya, harus bayar airnya, gasnya. Nah, karena itu kan butuhkan dana semuanya. Nah, oleh karena itulah. Nah, dan kita juga menghimbau kalau seandainya ada donatur bang, donatur khususnya yang bisa mensupport kita, dana bulanan kita, dana bulanan kita, seluruh donatur yang ada di dunia ini, yang mungkin Allah berikan kelebihan hartanya untuk membantu untuk kelancaran masjid ini setiap bulannya. Kita perlu operasional kita. Operasional, karena disibukkan kita ini disibukkan oleh pekerjaan masing-masing bang. Disibukkan oleh pekerjaan masing-masing, mungkin butuh operasional kita setiap bulannya, seperti listrik, gas, air, kemudian pajaknya setiap tahun. Maka itu kalau saya ada donatur, kita sangat terbantu sekali bang. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada kelebihan rezeki kan, bisa bantu untuk donatur tiap bulan, nanti ada rekening. Ada khusus ada. Soalnya pernah saya sering share di Instagram ya, banyak yang nanya, ini saya di Indonesia nyumbang kemana katanya, gitu kan. Banyak mail seperti itu. Siap. Sama nyumbang ke Jepang, uang saya rupiah katanya. Saya lihat kita bisa ini, saya juga kurang mengerti itu. Kita tolong dijelaskan kita bisa. Oh, masya Allah. Alhamdulillah kita punya 4 rekening ya. Kita punya 4 rekening. Alhamdulillah Pak Teguh udah hadir sini juga. Alhamdulillah nih. Ini Pak Teguh ya. Alhamdulillah nih dari panitia juga, dan sekarang dia bertugas di KJRI Osaka bang. Insya Allah di KJRI Osaka aja lah. Alhamdulillah nih. Ada Ustaz Akhla, ada Bang Andi juga panitia. Bang Andi, masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, teman kita dari Nagano nih, Mas Moto, lancar untuk acara hari ini. Dia datang dari Nagano langsung. Subhanallah. Jadi spesial ya, the best quest ya, masya Allah. Alhamdulillah kita punya 4 rekening. Ya, 2 rekening Jepang dan 2 rekening Indonesia. Dan kemudian rekening Jepang itu adalah Mitsui Sumitomo, Mitsui Sumitomo Bank Corporation, termasuk bank paling besar di Jepang. Yang kedua Japan Post. Japan Post inilah yang mudah diakses oleh masyarakat Jepang, masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Nah, masyarakat yang ada di Jepang adalah Japan Post. Karena dia dengan buku bank itu dia bisa menarik dan bisa menabung, ya, dan bisa menabung juga. Tapi kalau Bank Sumitomo hanya pakai kartu saja biasanya, pakai kartu. Tapi alhamdulillah kita gunakan dua-duanya, Bank Sumitomo dan Japan Post. Yang kemudian untuk Indonesia kita menggunakan Bank Mandiri Syariah atau ex Bank Mandiri Syariah atau disebut dengan sekarang BSI bang, BSI. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan Bank Nasional Indonesia Syariah atau BNI. Tapi sekarang sudah semuanya sudah berubah menjadi BSI. Nah, insya Allah ya. Jadi alhamdulillah untuk transfer yang di Indonesia bisa langsung transfer ke BNI Syariah atau ke BSI Syariah, atau yang di Jepang bisa transfer ke Japan Post atau ke Mitsui Sumitomo bang. Dan untuk kitabisa.com, kita memang ada kontrak dengan kitabisa.com. Untuk penginfak, ada yang mau menginfak ke kitabisa.com bisa juga langsung. Tapi kita dengan kitabisa.com itu ada kontrak, karena setelah kita semua dana yang dikumpulkan oleh kitabisa.com, kita ada biaya operasionalnya. Untuk kitabisa.com itu sebanyak 5%. 5% itu kita harus bayar pada kitabisa.com. Mungkin dari jumlah totalnya mungkin tidak segitu banyak, itu wajar ya. Sama seperti ATM juga, kita ngambil uang di ATM pun kena ya. Kena ya, kena pajak juga kita. Insya Allah mungkin sama bang ya. Jadi itu kurang lebih untuk nomor rekeningnya. Jadi harapan saya ya, kalau ini nanti sudah jalan lancar ya, kalau bisa seperti di Tokyo sering adain sunat massal. Kalau bisa nanti di sini juga gimana mas? Ada yang mau sunat bang? Ada. Oh, aduh. Ada anak saya ada umur 1 tahun, anaknya Aco juga. Oh, insya Allah. Sama kalau bisa juga di sini kita apa akikah? Bisa ya. Nah, akikah di. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti di sini nih berbagai macam kegiatan insya Allah kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya ini sebagai motivasi buat kita bang ya. Jadi alhamdulillah selama ini kita semuanya ingin mengadakan semuanya. Ingin mengadakan sunatan massal, ingin dengan mengadakan pengajian. Cuma keterbatasan tempat yang kita tidak punya. Kita untuk sholat Idul Fitri aja selama ini harus menyewa gedung bang. Mungkin ini Bapak Teguh yang lebih memahami ya. Selama ini kita sewa gedung, untuk pengajian pun kita sewa gedung. Kenapa? Memang kita tidak punya bang. Nah, dengan asbabnya kita punya sekarang ini, apapun kegiatan kita, selagi kegiatan kita tidak bertentang dengan syariat dan norma hukum yang ada di Jepang ini, insya Allah kita bisa laksanakan di sini bang, termasuk khitanan, kemudian termasuk akikahan. Nah, cuman kambingnya nggak bisa dipotong di sini bang. Kambingnya nggak bisa dipotong di sini. Kambingnya mungkin kita cari lahan lagi bang untuk motong kambingnya. Hanya mungkin berbentuk uangnya bisa kita salurkan di sini, termasuk zakatnya, kan sedekah lain sebagainya macamnya. Saya ini antara saya pulang dulu ke Indonesia akikah atau di sini, Mam. Kebetulan hari ini karena ada kesempatan diskusi, saya tanya Ustaz Rizal, apa kalau boleh akikah di sini? Apa kita tunggu selesai aman dulu sini, nanti kita kumpulin apa seperti anaknya Acok Sam yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil, insya Allah. Jadi akikah itu kan bisa diundur. Ya kan ya, Rasulullah mengatakan kalau seandainya
lahir anak kamu nih, akikahkanlah di hari ketiga atau hari ketujuh, ya kan? Faisal mabihi, maka kasihlah nama yang bagus, ya kan? Maka kalau nggak sanggup, ya kan? Sebesar kita pun boleh di akikah, kalau belum akikah, ya kan? Tapi jangan dibaca selawatan, jangan baca selawatan. Jadi akikah saja boleh, Bang. Jadi akikah itu mungkin setelah mesin ini jadi, kita bisa kita buka, kita dapat kunci, kan? Sudah dapat kuncinya, insya Allah kita bisa akikah ketika itu, insya Allah. Ini kapasitasnya nih jamaah berapa ya kalau? Alhamdulillah nih semuanya ada 6 lantai, Bang Cok, ya. Ada 6 lantai semuanya. Lantai pertama mungkin muat satu lantai itu muat kurang lebih kalau kita pakai untuk sholat semuanya. Lantai pertama aja muat mungkin antara 100 orang, 150 orang. Kemudian lantai kedua itu muat satu lantai itu 350 orang, Bang. Jadi total kapasitas yang bisa kita muat di sini semuanya adalah kurang lebih antara 1.300 sampai 1.500 jemaah. Alhamdulillah, jadi luas sekali, ya? Alhamdulillah luas sekali. Jadi ini luasnya ada 300 subo, luas gedungnya, tanah ini, Bang, ada 300 subo dan lumayan besar. Jadi kemudian luas bangunan semuanya itu ada 1.055 subo meter, ya, Bang. Jadi insya Allah luasnya, luas kubiknya adalah semuanya total 5.055 meter kubik, luas total semuanya, Bang. Jadi alhamdulillah ini sangat besar sekali, insya Allah, sekali, ya? Dan kita gunakan untuk bisa Idul Fitri, acara pengajian dan sebagainya, insya Allah kita gunakan, insya Allah. Ini sejarahnya, ini kenapa beli yang ini, kenapa tidak di tempat lain? Oh, masya Allah, ini pertanyaan luar biasa, Bang. Ya, masya Allah. Kenapa kok? Jadi gini, Bang, semuanya qadar Allah, Bang, semuanya Allah menentukan. Jadi kita udah cari berbagai macam gedung di daerah Osaka nih, Bang, di daerah Osaka nih, karena kita waktu itu 2019 ketika kita sholat Idul Fitri, kita berinisiatif bersama teman-teman semuanya, masyarakat muslim yang ada di Osaka di sekitarnya, ketika Idul Fitri kita harus punya gedung sendiri, kita harus punya masjid sendiri. Maka ketika itu kita kumpulkan dana ketika Idul Fitri 1.500.000 yen, Pak Teguh, ya? Nah, terkumpul kurang lebih ketika itu 1.500.000 yen atau kurang lebih 140 juta rupiah terkumpul. Nah, dengan modal yang segitu, subhanallah, karena niat yang ikhlas ketika itu, maka kita berusaha mencari gedung. Tapi harga gedung tuh kita punya uang 1.500.000, harga gedung 200 juta lebih, Bang. Jadi mungkin ibaratnya apa namanya? Ibaratnya mendaki, Bang, ya. Kayaknya jadi apa enggak, ya, gitu, Bang. Ya, nah, ya, jadi ya, kita carilah gedung-gedung di sekitar Osaka ini. Memang banyak masukan daripada teman-teman. Kenapa harus di tengah-tengah kota Osaka? Dan kenapa tidak cari gedung yang ada di luar kota Osaka saja? Betul, yang harganya jauh lebih murah mungkin, yeah, dibandingkan, yeah, kota Osaka. Tapi kita banyak kasih perbandingan, Bang. Kalau yang sholat di luar kota Osaka, ya kan? Siapa ingin mengisinya, Bang? Yeah. Ya, siapa ingin mengisi? Kalau kita bisa kasih di luar kota Osaka, mungkin berdekatan dengan yang rumah orangnya satu orang saja, yeah, dua orang saja. Tapi akah bisa dia mengisi dengan jemaah sebanyak itu, Bang? Ya kan? Betul. Kita mikirkan, jadi ibaratnya ulama mengatakan, membangun masjid ini jangan seperti mengantar jenazah ke kuburan, Bang. Maksudnya adalah, kita ketika ada orang meninggal dunia, kita ramai-ramai mengantar ke kuburan, Bang. Tapi yang masuk ke kuburan cuma satu orang, Bang. Benar, Bang, ya? Yang masuk kuburan cuma satu orang. Masjid juga seperti itu, jangan ramai-ramai. Jangan sampai kita ramai-ramai kita bangun masjid, yang masuk masjid cuma satu orang, na'udzubillah. Nah, kalau bisa masjid ini kita bangun, hidup amalin dalamnya. Ada orang yang sholat dalamnya, ada orang beribadah dalamnya, itulah. Nah, kalau di pusat kota, alhamdulillah sekurang-kurangnya orang mampir tur saja, dia bisa sholat, Bang. Nah, itulah kalau sekarang. Karena kita kebetulan alhamdulillah lagi, di tengah-tengah kota Osaka ini mungkin ada gedung yang lebih murah daripada ini. Tapi dia bekas hotel. Bekas hotel. Nah, kalau dia bekas hotel, ya kan? Bekas hotel, otomatis pertama kali ada kamar-kamarnya, Bang. Ada skatnya. Dan di skat-skat ini banyak saluran airnya, Bang. Di setiap kamar itu pasti ada saluran airnya. Dan masalah-masalah gedung yang ada di seluruh Jepang ini, masalahnya adalah di saluran air, Bang. Kalau saluran air ini sudah bocor sekali, ya kan? Untuk menambalnya itu sulit, Bang. Akan terjadi kebocoran berikutnya. Nah, kalau gedung seperti ini, ya kan, saluran airnya cuma ada berapa? Sedikit sekali. Karena ini plong semuanya, Bang. Iya, plong semuanya, karena itulah. Dan untuk merombak yang bekas hotel itu membutuhkan dana, kadang-kadang lebih mahal harga rombaknya, harga perbaikannya daripada harga gedung itu sendiri. Nah, alhamdulillah, kepada Allah, Allah kasihlah gedung ini baru, Bang, karena yang punya gedung ini suaminya meninggal pada tahun lalu, maka tahun sekarang baru dibuka untuk penjualan, Bang. Dan itu tidak dipublikasikan kepada semuanya, hanya kepada kita saja. Memang Allah udah takdirkan mungkin, Bang, ya. Terus ini gimana cara cari jalan? Masya Allah, alhamdulillah kita dikenalkan oleh sama hamba Allah SWT. Ada orang mengenalkan kepada kita, ini ada gedung, kamu mau nggak, katanya. Karena ketika itu kita sudah umumkan di media, kita mencari gedung yang ada di Osaka kota ini. Alhamdulillah dia menghubungi kita. Kemudian setelah dihubungi kita sama Ibu Mimi, kemudian dihubungi kita, ini ada gedung, kita lihat lokasinya, kita lihat ke dalamnya. Subhanallah, pas yang kita pertama cek adalah arah kiblatnya, Bang. Arah kiblatnya mana nih? Kalau arah kiblatnya miring kan jemaah sulit, Bang, untuk berjemaah. Akhirnya kita ceklah arah gedung ini pas menghadap ke sana, Bang. Situ kiblatnya. Ya, jadi tidak ada satu sisa jemaah yang tertinggal, Bang. Jadi tidak ada miring, tidak pas ada. Semuanya, Bang. Jadi
apanya saus sufakumnya itu pas bang, jadi rapat sholat lurus, lurus bang. Nah, benar, nah, itulah yang salah satu memotivasi kita bagaimana gedung ini harus bisa dapat. Kemudian di sini juga di pinggir jalan besar bang, di sini bisa parkiran bus, juga bisa anak-anak kita kalau seandainya pengen lari-lari pun di sini bisa bang. Nah di sini kan tidak, karena trotoarnya besar. Nah dan di sini juga alhamdulillah di depannya juga ada parkiran mobil buat 3 mobil ada nih. Di belakang satunya ada parkiran untuk 3 mobil juga ada. Nah itu sangat membantu kita sekali. Karena juga aksesnya dengan 3 stasiun yang dekat, sulit sekali mencari gedung yang kosong, yang seperti ini, yang di tengah-tengah kota, yang fasilitas semua fasilitas ada. Ada stasiunnya berdekatan, ada busnya berdekatan, ada mobil bisa parkiran di depannya, itu jarang sekali bang. Nah mungkin bisa kita sama-sama cek, mungkin bisa juga. Ini dulu bekas apa ya? Ini dulu bekas bekas pabrik sepatu bang. Bekas pabrik sepatu namanya Sugihara Sang. Jadi kemudian apa namanya sekarang kantornya sudah pindah ke Umeda. Nah di sini itu karena orang tuanya meninggal pada tahun kemarin, maka akhirnya gedungnya dijual. Jadi repair sepatu bang, repair sepatu ya. Sebenarnya saya pengen sekali lihat dalamnya ini. Siap. Soal tanggal 9 bang. Tanggal 9 sini lagi atau saya tanggal, ini. Atau di atas tanggal 9 bang. Takut tanggal 9 itu kita dapatnya sore atau bagaimana. Jadi mungkin di atas tanggal 9 lebih bagus lagi. Nanti kita datang lagi ke sini. Bisa nanti abang. Tapi bisa sholat Idul Fitri kan? Bisa bang. Itu rencana kita bang, kalau bisa kita taraweh dulu bang, baru di Fitri. Oh iya, taraweh dulu ya. Taraweh dulu, taraweh dulu. Kita pakai taraweh, setelah taraweh kita pakai Idul Fitri insya Allah bang. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa semuanya berjamaah, iftar kita bersama-sama, kalau bisa juga sahur kita bersama-sama insya Allah bang ya. Dan insya Allah kita buka itu itikaf nanti bang. Nanti teman-teman jemaah yang ingin itikaf selama Ramadan silahkan insya Allah. Insya Allah kan, jadi insya Allah kita bisa gunakan sholat insya Allah. Pas liburan ke Osaka pengen taraweh atau pengen sholat Idul Fitri, kalau di tempat lain misal full bisa langsung sini ya. Insya Allah. Kalau masjid di Osaka ini, kalau saya lihatnya lebih banyak di Osaka ya. Ya. Sekitar berapa ya di Osaka? Di Osaka tuh ada 3 masjid bang. Yang pertama prefecture, di prefecture Osaka ya. Kalau di tengah-tengah kota Osaka cuma ada satu ini bang. Di tengah kota Osaka, hanya Masjid Istiqlal Osaka ini. Cuman di prefecture, prefecture itu adalah provinsi. Di Jepang itu ada namanya 47 prefecture atau sebut kata provinsi kecil lah. Ada 47. Bahasa Jepangnya Yonjunana Todofuken bang ya. Itu ya, Yonjunana Todofuken. Jadi ada 47 provinsi. Nah, provinsi yang terbesar kedua adalah Osaka. Nah, Osaka setelah Tokyo. Nah, kemudian ya kan Osaka ini ada memang masjid, ada 3 masjid, ya kan? Tapi semuanya posisinya di luar kota, bang. Udah bersebelahan dengan provinsi lainnya. Salah satunya adalah Osaka Masjid Chibune, itu berdekatan dengan Hyogo Masjid, dengan dekat dengan provinsi Kobe karena dekat dengan Nagasaki. Kemudian juga ada di Ibaraki daerah Ibaraki Tokyo Osaka, itu juga di dekat kampus Osaka University, juga sudah agak di luar daripada Osaka kota. Kemudian ada satu lagi di daerah Kishiwada. Kishiwada ini udah dekat dengan daerah Wakayama bang, provinsi Wakayama. Jadi semuanya aksesnya pun jauh bang ya. Nah, karena di luar daripada tengah kota. Nah, untuk di tengah kota sendiri baru ini yang pertama bang insya Allah. Jadi mayoritas masjid-masjid yang ada di Jepang ini ya kan itu dikelola oleh orang-orang Pakistan bang. Iya. Karena mereka antus mereka sangat luar biasa sekali, orang Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka bang. Nah, karena itulah kita dari masyarakat Indonesia sangat berkeinginan sekali, karena kita dari Hokkaido sampai Okinawa bang, belum ada bangunan masjid Indonesia yang kita punya bang. Iya betul. Belum ada bang. Pasti jadi yang ada bisa bendera Indonesia itu berdiri di atasnya bang. Belum ada kan? Kecuali KBRI bang. Kalau KBRI ada, ya kan? Tapi ada nggak bendera Indonesia yang tampil di satu gedung dari Hokkaido sampai ke Okinawa bang? Insya Allah belum ada. Nah mudah-mudahan ini yang pertama bang. Kecuali KBRI bang ya. Kecuali KBRI dan kalau yang berbentuk musola mungkin ada. Tapi yang berbentuk masjid yang bisa kita gunakan dengan jemaah yang begitu besar ini mungkin baru pertama di Jepang bang. Dan insya Allah nanti kita akan tampilkan bang bendera Indonesia di atasnya nanti. Karena kita akan pesan nanti bendera Indonesia yang besar di atasnya satu bendera Indonesia satu bendera Jepang nanti insya Allah. Seperti masjid Jami yang ada di Tokyo. Insya Allah bang. Betul. Itu nanti khutbahnya pakai bahasa Indonesia dong. Insya Allah khutbahnya pakai bahasa Indonesia yang kita rindu-rindukan selama ini bang. Saya cuma hai. Tidak mengerti. Ya kalau selama ini kita kan hai saja bang ya, karena bahasa Urdu, ya kan? Bahasa Pakistan, bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris bisa bang, tapi agak dempa bang. Iya, asal hari. Benar. Jadi kalau bisa bahasa Indonesia, karena khutbah itu kan seminggu sekali bang. Kalau bisa yang seminggu sekali itu lebih mengena, ya. Lebih bisa dipahami. Jadi kita ini udah ngobrolnya sebenarnya kalau ngobroli satu hari satu malam nggak selesai. Nggak selesai bang. Kalau ngomongkan kebesaran Allah bang, nggak habis waktu. Bang. Ini aja baru depan gerbang ini. Belum ke dalam bang. Belum ke dalam ini. Saya di rumah penasaran, pengen lihat dalamnya, pengen liput ya. Tapi sekadar informasi saya dulu, insya Allah
Tanggal berapa ya bang? Insya Allah bang, kalau udah selesai nanti tanggal 5 atau tanggal 9 kita selesai dapat kuncinya, kita bisa ngopi dalamnya bang, ngobrol perkara iman bang. Nah itu dia ya bang. Nanti ada bang, ada Ustadz Akhlak, nanti ada Bang Aco, Pak Teguh, Bang Andi, ada bang, nanti kita bisa nih, ada bakwannya juga bang. Kita ngopi ya, ngobrol perkara iman bang. Insya Allah. Di dalam kan. Insya Allah bang. Jadi teman-teman mungkin ada dalam juga, di Indonesia juga kan pengen lihat perkembangannya, jangan cuma lihat luar doang kan. Tempat wudunya di mana, ya. Tempat ngajinya di mana, nanti kan gitu. Jadi bang, jadi sekarang nih semua lantai itu ada wastafelnya, alhamdulillah. Semua lantai itu ada wastafelnya. Cuman kan kita tidak mungkin berwudu di wastafel. Iya. Karena dia kita butuh air panas, musim dingin, ya kan. Jadi kemudian yang sekarang kita setelah kita pelunasan, yang kita prioritaskan pertama adalah tempat wudunya nanti. Kita bikin tempat wudu wanita dan tempat wudu laki-laki. Dan seluar dengan sesuai dengan cara syariat. WC-nya, toilet dan sebagainya macamnya. Nah, setelah itu baru kita pikirkan yang lain-lainnya. Yang penting kita bisa ibadah dulu di dalamnya, kita lunasi gedungnya, kita ibadah dulu di dalamnya. Nanti baru kita fokuskan kepada baik itu dekorasinya, betul, pembentukannya betul, ya. Belakangan. Ya benar, belakangan. Ini bisa umat bisa beribadah dulu di dalamnya insyaallah. Dan abang perlu ketahui, bang. Maaf ya, bang. Iya. Potong, bang. Di sekitar sini ini ada kurang lebih 150 orang orang Indonesia, bang. 150 orang. Nah, yang tinggal di sekitar sini, bang. Itu kensusnya apa? Itu ada yang kensusnya ada. Yang mereka sekolah bahasa Jepang juga ada, yang sebagai karyawan Jepang juga ada. Nah, jadi orang-orang Muslim yang ada sekitarnya ada kurang lebih 150 orang, itu hanya Indonesia saja bang. Nah, jadi dalam itu hanya Indonesia saja, mungkin ada juga yang dari negara lain. Jadi insya Allah untuk mengisi ya kan lima waktunya insya Allah mudah-mudahan sudah ada bang. Berarti ini 24 jam buka gitu? Siap, rencana kita buka 24 jam bang. Kita buka 24 jam, insya Allah kita akan datangkan imam juga dari Indonesia nanti. Yang mana imam ini kita cari yang sudah bisa bahasa Indonesia, Jepang, bahasa Jepang sedikit. Berarti dia tinggal di sini atau gimana? Insya Allah karena di lantai 5 itu ada ruangan imam, ada ruangan khususnya nanti. Mungkin di situ imamnya nanti bisa tinggal di sini juga sekalian pak. Dan itu ruang itu luar biasa, besar bang. Seperti mansion bang. Jadi dia sekalian jaga. Ya sekalian ya. Jaga, hidup 24 jam. Jadi yang ingin itikaf boleh itikaf ya. Asalkan sesuai dengan syariat dan mematuhi undang-undang yang ada. Betul. Ya kan karena ini milik bersama harus kita jaga bersama bapaknya. Seperti jangan sekarang bikin bang. Tenda di dalam nanti. Oh. Tapi kita ada masyaallah ya lain. Masyaallah. Berarti nanti ini kan masih apa alhamdulillah udah bisa dibeli tapi tinggal direnovasi. Jadi fokus sama tempat ibadah saja dulu ya. Mungkin ya. Teman-teman saya juga ya kalau ada rezeki lebih mungkin mau nyumbang sajadah ya. Oh, boleh bang, kalau lebih juga boleh bang. Ya. Boleh juga. Nyumbang karpet atau Al-Quran bisa nanti kita salurkan ke sini ya. Insyaallah. Dan insyaallah bang kita terus menerima karena amal jariah ini tidak hanya di bangunan saja bang. Amal jariah ini tempat wudhu juga menjadi amal jariah ya kan. Kemudian air minum juga menjadi amal jariah. Bahkan Rasulullah mengatakan ya kan amal jariah itu yang terbagus salah satunya air putih. Karena air putih itu akan mengalir ke darah kita. Ya kan mengalir ke darah kita akan menjadi darah semuanya. Ya kan salah satu sedekah terbaik pun adalah air putih. Ah itu ya. Tapi jangan air putih aja, Bang. Enggak jadi enggak jadi masih kita nanti kan. Ah jadi maksudnya seperti itu. Jadi tempat berwudunya ya kan. Nah, jadi semuanya kita akan sholat, kita akan semuanya menjadi amal jariah. Termasuk yang Bang bilang tadi sajadahnya ya kan mukenanya. Kalau dipakai tiap hari sholat kan. Siap amal jariah, Bang. Dapat diskon. Dapat diskon, Bang. Walah. Benar, Bang. Itu diskonnya besar, Bang. Masyaallah alhamdulillah. Nanti di shutternya nih, insyaallah nanti kita bikin juga bang ada tulisan kalimat la ilallah gitu kan. Nah, jadi masyaallah biar ada image-nya ini loh. Iya, jadi ada apa namanya? Mudah-mudahan jadi asbab hidayah, Bang ya. Dan ingat semua orang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala khususnya ingat ini sebagai pengawal teman ya. Ulama mengatakan beribadah di negeri yang non muslim dengan beribadah yang di negeri yang muslim itu pahalanya jauh berbeda sekali. Oh, itu kata bapak saya juga. Oh begitu. Oh, salam Allah. Masya Allah ya. Dan kemudian dulu bapak di rumah bilang ngapain ke Jepang negara begini katanya kan. Tapi bapak saya bilang kalau ke Jepang kalau ibadah di Jepang itu pahalanya lebih besar. Kenapa gitu? Godaan banyak katanya. Nah, itu dia bang. Kalau lu bisa ibadah sana, pahalanya lebih besar bang ya. Iya, iya. Itu dia bang. Nah, oleh karena itu ya kan yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini juga ingat kalau Allah Rasulullah mengatakan ya kan Allah akan bangunkan satu istana di surga ya kan itu maka kalau menginfakkan hartanya di negeri yang minoritas mungkin saja dikasih istananya dua di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah kena pahalanya jauh lebih besar bang. Ya kan sedikit apapun, sebesar apapun. Iya, ya kan walaupun 1 yen karena harganya 1 miliar pun kalau tidak ada 1 yen enggak jadi 1 miliar, Bang. Enggak jadi 1 miliar aja karena itulah kesempurnaan itu ada berjemaah. Nah,
insya Allah kita terima bang ya, masya Allah. Yang buat berwudu atau berwudunya membantu donatur silakan kita welcome, kita terima insya Allah. Nanti bisa disalurkan ke rekening yang udah di apa? Ada di link video ini ya? Iya ada link video ini insya Allah ya. Pokoknya nanti insya Allah kalau setiap ada perkembangan di masjid Losakan insya Allah saya juga bakalan datang sini mungkin. Idul Fitri pertama di sini, nanti kita lihat juga ya, tarawih juga nanti, pokoknya semua kegiatan di Masjid Losakan nanti juga saya akan. Ini alhamdulillah bang, perkenalkan juga nih Pak Dirham bang, ini brosur-brosur kita nih banyak tahu. Yang edit dia biasanya bang. Saya kontak. Sehingga karena kebanyakan edit, kadang-kadang banyak diteror juga bang kan, kasihan juga kan. Ini Pak Dirham, ini dokumen-dokumen ini kita dapat Teguh, ya kan ini Pak Teguh nih, makasih yang dokumen dia. Kita masuk luar biasa ya. Dalam dari ada Bang Andi, abang siapa bang? Ismail. Pak Ismail, ada Ustaz Akhlak nih, luar biasa nih. Semuanya mensupport bang. Ada hadiah untuk Bang Dian ya. Oh alhamdulillah. Sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini apa Made in Indonesia ini? Made in Indonesia, Made in Indonesia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sama lah kita. Okay, saya dapat juga tadi bang. Masya Allah. Bagus. Cocok sama warna jaket. Oh, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima langsung. Ini kan amal jariah juga kan? Amal jariah. Amal jariah. Asal digunakan ibadah. Jangan dipakai demo. Iya. Oh benarnya jadi kemarin kita ketemu dengan Ibu Konjen, Ibu Konsul Jenderal alhamdulillah insyaallah dari pemerintah Indonesia pun dari Konsul Jenderal pun ikut mensupport pembangunan Masjid Istiqlal ini. Nah, hanya saja kita ini pembangunan Masjid Istiqlal ini usaha ini perlu kami clearkan semuanya kita murni dari masyarakat Indonesia atau masyarakat muslim yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak ada intervensi dari satu instansi terkait. Ya kan baik dari pemerintahan, baik individual, perusahaan lain sebagainya. Jadi murni sumbangan dari kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Nah, ini perlu kami perjelas bang, yang sampai karena kami berjumpa dengan orang konsul jenderal atau kami berjumpa dengan pengusaha ini bantuan dari seseorang tidak. Nah, karena ini komitmen kita dari pertama, Bang. Komitmen kita di pertama, sebesar apapun sumbangan dari seseorang, sebesar apapun jasa dia di sini, ini bukan individual. Ini murni miliknya kaum muslimin, khususnya masyarakat Indonesia yang ada di dunia ini. Insya Allah. Oke, Rizal buat siap. Semuanya terima kasih waktunya udah sempat kita wawancara di sini. Siap, makasih banyak, Pak. Semoga yang nonton dapat pahala, yang kita juga semua dapat. Amin. Mudah-mudahan banyak nyumbang, Bang ya. Iya, nyumbang insya Allah. Mungkin ya. Amin. Saya juga berpikir kalau saya mau nyumbang dana ini enggak bisa langsung tuntas. Mending saya bantu dengan video aja dulu. Insya Allah, Bang. Ini udah amal jariah, Bang. Insya Allah amal jariah luar biasa, Bang. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan follower abang bertambah, subscribe-nya bertambah, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah. Dan insya Allah kalau udah kaya bang, bantu juga nanti bang. Ya. Amin. Insya Allah, amin ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kita semua dapat apa? Jadi amal jariah kita nanti. Amin. Terima kasih Ustaz Rizal. Banyak semuanya. Insya Allah. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang, salah dan kurangnya. Oh, tidak semuanya apa. Dari kami pribadi, benar dari Allah SWT.